suruh. Eh jangan jangan kasihan. Kasihan. Kita. Wah, 1-2 patah kata dulu. Semangat. Harapan baru, semangat baru gitu loh. BTW batik mana ya? Oh iya, batik belum ya. Bang. Tapi Dede yang menang, Kakak yang kalah. Oke guys, balik lagi ke channel gua Disguise. Sebelum kalian nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya enggak bakal jalan, guys. Oke, gua hitung dari 1 sampai 9 ya. 1 2 9. Selamat menonton, guys. Yo, what's up guys, welcome back to my channel Adisky. Hari ini kita udah janjian di rumah Bilar. Karena Bilar ngajakin anak-anak bola. Semua lengkap hari ini pada ngumpul semua di rumah Bilar lah. Kita mau pakai kolamnya Rizky Bilar buat recovery nih. Kita habis tanding kemarin kan capek semua hari. Aku, Bilar, dan lain-lain anak-anak juga di sini pada sakit semua badannya ya. Jadi kita beli es 200 kilo buat isi kolamnya Rizky Bilar. Nah sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Ada Lesti, ada Haris, ada Ricis, ada Bilar, semua lengkap di sini. Sebelum itu kita masuk dulu ya enggak? Kita tanya-tanya satu persatu. Oke, okay, let's go. Lebih benar kayak gitu kan? Benar benar gitu. Gua suruh. Eh jangan-jangan kasihan. Kasihan. Kak Bilar. Akhirnya nah, Bilar. Terus melangkah melupakanmu. Yang nyanyi. Oh, ini pada momen PES ya anak-anak. Es sudah nyampe guys, jadi kita langsung aja ambil esnya. Let's go. Kita lagi di mana Bang Cito? Lagi Cito di rumahnya main. Rizky Bilar. Tadi kita diundang ya, diundang. Anak Toba Boy. Anak Toba Boy lagi momen PES. Tujuannya kita karena Bilar baru beli PS5 ngundang kita. Astagfirullah. Wah, 1 2 patah kata dulu. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang lagi nonton, kami barusan sama anak-anak Toba Boy, kami lagi habis sholat maghrib ya, Mahdi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena biarpun ngumpul, sholat tetap jalan. Nomor 1. Agama nomor 1. Nomor 1. Jangan lupa sholat. Terima kasih Bang Adi udah undang Wilen di vlog Bang Adi. Karena udah lama banyak yang nanya Wilen. Di mana ada Niko juga di salah satu pengen dalam waktu itu. Niko ini terbaik, termantap sudah. Termantap. Sini guys, guys, guys. Pandi kan belum pernah masuk vlog Adisky. Adisky udah pernah masuk vlog Pandi kan. Ini, gimana nih? Ini penyelamat. Ini apa penyelamat apa? Yo, di saat gua udah mulai agak ngedrop, gua bikin vlog sama lu alhamdulillah. Ada semangat harapan ya. Baru, semangat baru gitu loh. BTW batik mana ya? Oh iya, batik belum ya. Tadi kan Abang kan sama Lesti sama Bilar. Iya. Gua mau nanya tuh gimana sih chemistry-nya mereka sekarang setelah Abang lihat langsung. Ini baru pertama kan mau ketemu kan? Gua baru pertama. Bang Pandi baru ketemu pertama. Kalau gua lihat chemistry mereka berdua sih ya kita doakan yang terbaik lah ya. Iya. Kalau gua lihat sih ada arah nih. Ada arah kemana nih? Kan apa yang berpengalaman nih, berpengalaman. Ada arah yang jelas ke pernikahan kayaknya. Insyaallah. Ini menurut pandangan gue. Pandangan. Kan orang banyak beda pandangan. Iya. Terus tadi juga ada Haris sama Ricis. Nah, gimana tuh udah kalian? Kalau itu awal masih belum berani komen. Oke, terima kasih waktunya Bang. Kita langsung aja ke produser gua nih. Ini salah satu orang yang kemarin kita konten dan gua pinjam duit 100 juta langsung dikasih sama beliau. Kenapa Bapak bisa seperti itu, Pak? Banyak banget komen positifnya, Pak. Karena gua tahu lu duitnya ada. Jadi ya gua kira emang beneran ya udah enggak ada masalah. Dia nelfon gua minjem duit 100 juta. Ditanyain sama Pak Ferry, kapan mau balikin langsung? Pak Fer. Pak Fer, saya minjem 1M bisa gak? Kenapa tuh? Pak Fer kan tadi habis bikin konten ya. Ah, Malestar. Alhamdulillah. Bapak lihat chemistry-nya sekarang gimana? Ini baru pertama juga Bapak? Baru pertama? Enggak, ketemu dua. Udah dua kali. Kali. Ya, tapi yang ngobrol banyak ini ya. Waktu yang pertama cuma salaman doang di sini. Terus gue bilang sama Lesti, Dek, boleh nggak ngevlog bareng? Boleh Pak. Dan yang gue lihat ya anaknya gimana? Anaknya baik banget, sopan ya. Dan makanya gue bilang sama Bilar, nikahin. Kita support pokoknya sahabat-sahabat kita support. Dari poin tadi Bapak ngelihat chemistry mereka gimana? Dapat banget, cocok banget. Jadi gue sih
apa ngelihat cocok ya, cocok banget bu. Support dan berdoa juga semoga. Nah tadi kan juga ada Ricis sama Haris. Ah. Gimana tuh bapak ngelihat dari? Gue belum kenal sama Ricis. Berarti tunggu si Haris kenalin deh. Sun lah ya. Gue kalau nggak kenal nggak enak nih. Ya. Makanya pengen kenal. Tapi dari aura-aura mereka berdua gimana? Cocok. Cocok lah ya. Ada chemistry. Ya. Tinggal lu aja nih di sama siapa. Pokoknya doain terbaik buat saya, Pak. Nah, dari sahabat kita juga nih, Bang Jojo nih, salah satu nih, petingginya Toba Boy nih. Gimana, Jojo? Gimana, gimana Bang Jojo? Hari ini kedatangan kita di rumah Bilar, kita mau silaturahmi. Nah, tadi kan Abang udah ngeliat tuh ada Lesti sama Bilar juga di sini. Gimana sih chemistry mereka? Gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Dari sahabat-sahabat bola kita gimana? Gak usah lama-lama. Iya, pengen apa lagi cari kan? Iya, iya. Bilar kan cocok tuh kan, tinggal bangun rumah tangga kecil kan. Kayak Bang Jojo kan dari sini. Kasih tahu dong tips dan triksnya nanti gimana. Ya, yang mainan. Kenapa penonton gua ketawa setiap gua tanya ya? Gimana trik dan triksnya? Ya kalau udah cocok jangan lama-lama. Gitu ya? Gitu. Apa berapa tahun kebetulan? Proses panjang sih. Panjang gitu. Kayak, kayaknya si bapak ini tahu ya? Iya, kalau Bang Jojo itu tadi kan bilang jangan lama-lama. Takutnya nggak jadi. Kalau Bang Jojo sendiri kebalikannya, lama-lama jadi. Oke guys, nanti kita tinggal tunggu Haris sama Bila sama Lesti sama Chris. Tungguin terus buat kita. Dadah. Pakai krim jangan kebanyakan. Bukan biar putih. Masya Allah, kalah game dia main game. Ya. Abis ini langsung aja kita mandi kali ya. Kita recovery bareng. Boleh? Boleh. Saya setubuh, tubuh, tubuh. Itu kan pasti udah siap tuh. Berani gak challenge? Tapi Dede yang menang, kakak yang kalah. Menang mulu ya kan gua. Kenapa jago dia? Bisa nebak dia apa yang mau gua. Coba, penting kertas banget. Ya. Lagi. Udah yang ke 9 deh. Lagi. Penting kertas batu. Wih, 5 kali, 4 kali. Gunting kertas batu. Ya, lima kali doang tadi. Bisa sama mulu ya. Berarti cocok. Chemistry-nya mah. Diam lu. Astagfirullah. Game lagi sama Ariska. Mesra banget. Enak banget ya yang punya pasangan ya. Aduh. Ah. Udahlah, kita nanti rencana mau main ini. Kita berendam ya enggak? Ini contoh yang berhasil. Ini contoh yang berhasil. Mana orangnya? Oh, ini orangnya. Berapa menit? Gila itu udah merah. Ini udah merah soalnya. Ada 3 menit. Ayo ada yang berani lawan enggak? Ganti lomba aja nih. Dah. Dah ganti lomba aja ya. 3 menit aja. Dah. 3 menit ya. Iya. Mulai berat loh. Belum. Woi jangan semua yuk. Gak mau. Capek. Udah capek. Best aku doang. Woi jangan capek. Sudah nampaknya sudah mulai kedinginan bu. Adi, jangan di situ Adi. Jangan di situ. Gak boleh gerak-gerak lo ya. Iya, jangan boleh gerak-gerak nanti jijis. Hah, Bang Adi, itu berat kan? Berat sumpah nih, jangan. Berat. Berat. Berarti ini mudah.
sampai jatuh ini di base. Kalau jatuh di base ya. Biar tetap tangannya. Ya jangan lah. Dibatalin dulu ya, Mas. Batalin ya, terlalu muda ya. Aduh, papa. Ini udah lanjut. Peraturannya masih diubah dah. Diubah dah, Mas. Lewatin. Wah, 3 menit sih, Lan. 5 menit. Ngajam. Pengen dipegang. Udah lewat, dia udah lewat, udah lewat. Wilen yang lewat waktu bang Wobi, nyata. Masih juga. Masih juga, Lan. Oke, guys, jadi udah kelar tadi kita berendam es, tadi es udah jadiin challenge. Nanti hasilnya ada di komen belah. Ikutin terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semua.